di depan sana adalah kapal Pelni ya, KM Dorlonda. Jadi kita akan kembali ke Jakarta numpang KM Dorlonda ya. Jadi ceritanya setelah 13 hari kita liburan di Ternate, hari ini tanggal 8 Juli kita udah harus balik lagi ke Jakarta. Dari Ternate ke Jakarta Tanjung Priok itu sekitar 5 hari ya. Jadi kita berangkat tanggal 8, nyampe Jakarta itu tanggal 13 malam. Jadi sekarang kita sudah berada di terminal ya, ruang tunggu. Sekarang lagi proses embarkasi. Jadi sebentar lagi kita sudah naik ke kapal. Nah, ini adalah penampakannya. Lumayan, sudah sekian tahun ya saya tidak naik lagi kapal Pelni. Mungkin ada sekitar 20-an tahun lebih. Jadi kali ini kita coba lagi naik kapal Pelni. Oke, jadi begitu naik tadi kita langsung dapat makan siang. Jadi ya lumayan, kita sekalian ngantri aja sekalipun kapal belum berangkat ya. Sebentar lagi kapal Dorlonda akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Jadi seperti inilah penampakan di atas kapal ya. Lumayan ramai banget nih, ada yang jualan kopi. Oke. Jadi di atas kapal juga banyak juga yang dagang kopi gitu ya. Oke, jadi inilah detik-detik kapal Dorlonda akan meninggalkan pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Di depan kita ini adalah penampakan dari Gunung Gamalama ya, masih kelihatan kokoh. Dan oke, dalam perjalanan kali ini kita akan singgah di beberapa tempat, yaitu pertama adalah Namlea terus ke Ambon, bau-bau Makassar, Surabaya, dan berakhir di Tanjung Priok, Jakarta. Oke, jadi sekarang kita sudah mulai bergerak meninggalkan pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Dan alhamdulillah cuacanya mendukung banget karena hari ini benar-benar cerah. Jadi kita bisa lihat pemandangannya yang bagus dari atas kapal Dorlonda ini. Oke, dan akhirnya sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching dan sampai ketemu di video-video
selanjutnya. Ciao.